Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Haini Putri. Saya mahasiswi Universitas Terbuka, jurusan PG PAUD Reguler semester 3. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan seni untuk anak usia dini. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang tema binatang. Saya sudah menyiapkan RPPH yang berisi 3 kegiatan untuk anak usia dini. Tugas yang pertama adalah mengkolase gambar kupu-kupu. Jadi, bahan-bahan yang harus dipersiapkan adalah ada gambar kupu-kupu yang sudah dipersiapkan seperti ini. Kemudian biji-bijian, ada biji kedelai, dan ada biji kacang hijau, dan juga beras. Boleh juga pakai biji jagung ya. Ya, jangan lupa sediakan lem untuk menempel biji-bijian tadi ke dalam kertas ini. Selesai ditempel, hasilnya akan seperti ini. Ya, cantik sekali kan kupu-kupunya. Kemudian tugas yang kedua adalah menghubungkan angka yang membentuk kupu-kupu seperti ini. Terdapat angka 1 sampai angka 20. Kemudian di bawahnya terdapat tulisan kupu-kupu. Anak-anak bisa menirukan tulisan tersebut di bawahnya. Kemudian tugas yang ketiga atau tugas yang terakhir adalah kegiatan yang paling disukai anak-anak, yaitu menyanyi. Saya akan mencontohkan bagaimana cara bernyanyi beserta gerakannya ya. Mulai. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, aduh cantiknya. Sekian video pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.